Sejarah lebih daripada 20 tahun saya berkecimpung dalam bidang penyiaran. Inilah saat yang saya rasa cukup mendukacitakan. Ini adalah titik hitam kepada bola sepak kita, yang mana kita menyaksikan bagaimana Tuanku Presiden dan juga Sultan Negeri Pahang sendiri terpaksa mencemaduli untuk bertemu dengan para peminat yang membanjiri Stadium Darul Mamuk ini supaya keluar daripada kawasan trek untuk membolehkan perlawanan dilangsungkan. Dan kemudiannya apabila pemain-pemain pasukan Pahang yang terlebih dahulu masuk ke dalam padang, namun Komisioner Perlawanan Dato' Haji Ahmad Fuad Daud dan juga Ketua Polis Daerah Kuantan pada awalnya mengatakan bahawa permainan boleh dimulakan. Namun begitu, inilah keadaan dan juga situasinya apabila segelintir penyokong-penyokong pasukan Johor Merauh Utara mereka telah diserang daripada luar, yang menyebabkan bermulanya keadaan yang kelam kabut yang menyebabkan mereka terpaksa mencari tempat perlindungan. Ada yang mengalami kecederaan dan terus turun ke padang untuk mencari tempat perlindungan. Sekaligus juga telah mengundang rasa marah kepada segelintir penyokong-penyokong yang lain juga, yang menyebabkan kawasan padang ini terus dikerumuni oleh puluhan ribu para penonton. Sesungguhnya ini adalah situasi yang cukup mendukacitakan. Kita telah melalui satu lagi zaman hitam dalam bola sepak kita. Selepas sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan yang baru telah berikrar untuk sama-sama membentras gejala rasuah, tetapi kita hampir terlupa bahawa sebenarnya masalah seperti ini boleh berlaku dalam bola sepak kita juga. Kalau tidak dapat dikawal, ianya akan merebak dengan cepat, kerana ini bukan sekadar akan berlaku di sini tetapi di tempat-tempat yang lain sekiranya kita tidak dapat membendung beberapa perkara, beberapa aspek yang membabitkan semua pihak daripada terus berulang. Apapun, harus saya katakan, saya cukup terharu, saya cukup kecewa dan saya amat merasa sedih sekali dengan keadaan yang berlaku pada malam ini. Sedangkan berkobar-kobar perjalanan dari Kuala Lumpur untuk memasuki negeri Pahang dan juga sampai ke Kuantan ini bersama-sama dengan para penyokong peminat bola sepak yang lain, selepas kita disajikan dengan kenduri gol di Kuala Terengganu pada petang tadi, untuk menyaksikan pula tempiasnya kerancakan tersebut di Darul Mamuk pada malam ini tidak kesampaian dan juga tidak berlaku. Hari yang malang untuk bola sepak kita, perlawanan separuh akhir kedua Piala FA ini dibatalkan.